Nama saya Sakinah binti Ali Badri, pemegang PG Code 0030-1464. Saya merupakan seorang pegawai tentera dan menetap di Kuala Lumpur. Saya bina bisnes Public Gold ni bersama suami saya, juga seorang pegawai tentera. Bisnes partner saya, Muhammad Zaharin bin Cik Bahanuddin. Dan Alhamdulillah, saya dan suami amat bersyukur ya dilahirkan di dalam J100 melalui introducer kami, iaitu kakak ipar saya sendiri. Macam mana saya dan suami mengenali emas 99? Untuk maklumat semua, saya sendiri mengenali emas 99 daripada mak ayah saya. Bermula saya bekerja tahun 2008, saya pun dah mula berdikit-dikit lah beli gram emas dari banyak syarikat termasuk Public Gold. Secara runcit-runcit, beli atas orang, beli dengan kawan. Untuk suami saya pula, tuan-tuan puan-puan, saya rasa suami saya ni dia mula-mula first time dia jumpa emas gold bar Dina ni masa ayah saya tunjukkan, ini gold bar, ini Dina Zaharin, dia cakap macam tu. Jadi suami saya ingat lagi reaksi muka suami saya masa tu. Suami saya bagi saya mas kahwin 10 tahun lepas, mas kahwin 10 keping 1 dinar emas saya. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, mas kahwin tersebut masih ada 10 keping, masih lagi bersama dengan kami walaupun dah lepas 10 tahun kami berkahwin. Cuma kalau simpanan duit tu lah, kami tak nampak lah. Kerja bertahun-tahun ni tapi simpanan tu tak nampak dekat mana. Emas saya yang saya pertama beli dengan akaun saya ni adalah EPP10 1 dinar. Rupa-rupanya suami saya bagi saya kejutan lah, hadiah hari jadi saya. Satu keping, 1 dinar emas. Kan senang nak buat simpanan. Tapi bila dapat 2 keping, 1 dinar emas tu rasa macam sangat seronok. Jadi saya dan suami ambil masa dalam sebulan macam tu, kami buat keputusan kami nak tukar simpanan jangka masa panjang kami kepada emas 99. Jadi hujung Julai 2021, kami upgrade account kepada priority dealer. Kami tak sangka tuan-tuan puan-puan, rupa-rupanya PLT Ogos 2021 tu telah mengubah hidup kami, telah mengubah perniagaan kami. Kerana apa tu tuan-tuan puan, saya dan suami 10 tahun berkahwin, kami dah buat macam-macam bisnes. Ia adalah satu peluang untuk kami jana pendapatan dengan Public Gold dengan sangat mudah dan zero cost. Sebab G100 menyediakan training yang sangat banyak, 5 core program, latihan bulanan, latihan mingguan, tools yang sangat banyak sampai tak terpakai tu tuan-tuan puan. Jadi kalau kami tak ambil peluang itu untuk buat bisnes Public Gold ni, memang kami ni antara orang-orang yang rugilah sebenarnya. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan puan, itulah titik permulaannya kami buat bisnes Public Gold. Kami capai status master dealer 9 bulan. Sebulan selepas tu, syukur ya Allah, rezeki kami, kami capai status founder master dealer, iaitu 500 penyimpan emas dengan minimum personal sale RM500,000. Dan Alhamdulillah kami masih lagi komit seperti sekarang lah, sampai sekarang tuan-tuan puan. Jadi sedikitlah mungkin saya nak berkongsi cabaran. Pertama, cabaran untuk nak tukar mindset daripada menjual barang kepada berkongsi ilmu dengan orang ramai. Tuan-tuan puan-puan, benda ni sangat susah untuk kami buat. Dalam kita sentiasa diingatkan oleh Tuan Mentor, kita berkongsi kebaikan, betulkan fikiran kita, betulkan mindset kita. Tapi sentiasa akan ada je banyak-banyak yang masuk dalam pemikiran kita ni kan. Salah satu benda yang saya sangat syukurilah sebab saya buat bisnes dengan suami. Jadi kita orang selalu berbincang, kata, kita tak jual barang, kita tak ada simpan stok, kita tak suruh orang beli barang kita. Kita cuma berkongsi manfaat simpan emas. Kalau mereka nampak, itu adalah keuntungan untuk mereka. Kalau mereka tak nampak, mungkin sebab belum sampai masa. Yang kedua, cabaran dari segi masa. First time dapat jumpa personal coaching Tuan Mentor di Upline FMB kami. Saya bagi tahu dengan Tuan Mentor, yang membuatkan kami rasa nak buat bisnes dengan sangat cepat adalah kerana kami tak boleh nak habiskan terlampau banyak masa lagi. Kami tak tahu lagi berapa banyak masa kami ada untuk anak-anak, masa-masa untuk mak ayah, untuk mak abah. Jadi perlu buat bisnes ni dengan sangat cepat. Kami dua-dua dalam mood 100% bersemangat nak buat bisnes. Waktu bila tuan-tuan puan-puan? Waktu PLT dan NDO. Jadi setiap bulan, sebab tu tak boleh tak hadir PLT dengan NDO, sebab itu sangat penting nak recharge kita punya semangat bisnes. Okay, so sedikitlah saya kongsikan tentang bagaimana bisnes Public Gold dah mengubah saya dan suami menjadi manusia yang lebih baik tuan-tuan puan-puan. Yang pertama, bisnes Public Gold ni telah menjadikan kami individu yang
rajin belajar. Belajar tu perempuan terpaksa masuk dalam G100 ni. Kelas setiap minggu, kelas setiap bulan. Terpaksa baca buku sebab saya masuk live TikTok. Kita share ilmu dengan orang ramai semua kan. Belajar dengan suami. Yang kedua, Business Public Goals sentiasa mendorong kami untuk menjadi berjiwa besar. Bila kita nak berkongsi kebaikan dengan orang ramai. Kerana apa? Banyak masa kita ditolak. Banyak masa kita tidak diendahkan. Banyak masa kita tengah bercakap dengan diri sendiri saja. Kalau masuk live TikTok tu ramai yang tanya Sakina, Sakina macam mana boleh live hari-hari Sakina? Saya kata kita kena ada big why lah. InsyaAllah apa saja kebaikan kita buat tuan-tuan puan-puan, ia akan balik kepada kita dalam bentuk yang kita tak tahu. Berjiwa besar juga adalah satu benda yang G100 ajar saya, dan alhamdulillah saya adalah salah seorang komiti dalam MC team dan juga kru dalam video ku G100. Jadi ia menuntut masa yang sangat banyak sebenarnya bila sampai masa tasking tu. Tapi alhamdulillah saya ada suami yang sangat support. Suami saya memberi izin untuk saya bersama dengan komiti. Alhamdulillah itu yang terbaik untuk kami, alhamdulillah. Dan yang ketiga tuan-tuan perempuan, Business Public Goal ni menjadikan kami dua insan yang lebih bertanggungjawab. Setiap akaun yang berdaftar di bawah kami itu datang dengan tanggungjawab dan amanah. Jadi kami telah diajar dan kami paksa diri kami supaya setiap penyimpan emas ni pandai daripada zero kepada hero menyimpan emas. Dan kami sekarang fokus dalam membantu penyimpan-penyimpan emas kami yang nak juga menjana pendapatan daripada public goal. Kami bagi tenaga kami, masa kami, apa saja usaha yang kami boleh bantu, insyaAllah kami akan bantu untuk mereka. Bantu seorang untuk menyimpan emas, bantu seorang untuk menjana pendapatan dengan public goal, tuan-tuan perempuan. Kita sebenarnya sedang mengubah satu keluarga, tuan-tuan perempuan. Untuk semua penyimpan emas kami, tuan-tuan perempuan, saya ucapkan jom kita bersama membina kejayaan menyimpan emas untuk dealer-dealer kami, bersama membina kejayaan bersama dengan Public Gold. Dan untuk semua tuan-tuan perempuan yang ada dengan kami, saya alhamdulillah, saya ucapkan selamat maju jaya. Tuan-tuan perempuan, fokus dan konsisten, jangan buat bisnes dengan lambat. Fokus buat hari-hari, tentukan setiap hari kita buat bisnes. Setiap hari ada rutin bisnes yang kita buat. Okey, dengan PG1S dan G100, success is predictable, tuan-tuan puan-puan. See you at the